Terima kasih Leong Mun Yee. Selepas hampir 27 tahun menabur bakti, kini sudah hampir masanya buat Mun Yee ucap selamat tinggal kepada Sukan Terjun Negara. Penerjun kelahiran Perak itu turut kongsikan kepada wartawan Fadirul Syuhaimi mengenai perancangannya selepas bersara secara rasmi kelab. Tiada apa yang boleh mengubah keputusan Olimpia 5 kali itu yang akui sudah sampai masanya untuk dia fokus kepada kehidupan peribadi dan membina rumah tangga bersama pilihan hatinya tahun depan selepas sekian lama tertangguh kerana komitmennya sebagai atlet. Sepanjang kerjaya, Mun Yee berjaya raih satu pingat perak dan dua gangsa di kejohanan dunia, satu perak dan dua gangsa sukan Commonwealth serta dua perak dan lima gangsa di sukan Asia selain berjaya meraih 17 emas di Temasya Dui Tahunan Sukan SEA. Kontrak saya habis end of this year. Actually sekarang pun saya tak personally training dah. So saya just help saya punya coach tolong diver lain tengok-tengok. Sebab sekarang tak cukup coach, seorang je coach. So dia pun minta lah pertolongan saya untuk tolong dia tengok-tengok diver lain. Perancangan selepas bersara. Lepas ni saya plan untuk habiskan study sebab study dah lama tertangguh and then juga plan untuk family lah. Family pun lama tertangguh and then lepas ni memang ada plan nak buka akademi terjun lah. Tapi still in the process. Mun Yee yang tidak lagi berada dalam program penyediaan atlet sepenuh masa 2022 bagaimanapun akui sedia untuk bantu bakat pelapis seandainya khidmatnya diperlukan. Saya boleh try. Sebab sebelum ni pun Persatuan Renang ada discuss dengan saya sebab sekarang tengah tak cukup coach and then coach baru belum lagi still a few months lah, take a few months to come. So Persatuan Renang pun harap saya boleh tolong lah for the meantime. Pandangan saya the backup team lah, pelapis maybe kena focus lah more on the backup. Ya, lepas ni maybe lah lepas Paris banyak senior akan retire, so kena fokus pada backup lah.